KKN Stimik Nusa Mandiri, upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kafling Ciremai, Petukangan Utara. Pencegahan dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Dimulai dari bahan untuk pembuatan cairan disinfektan, yaitu pemutih dan pembersih lantai. Setelah menyiapkan bahan-bahan, lalu selanjutnya kita melakukan proses pembuatan cairan disinfektan, yaitu dengan mencampurkan pemutih dan pembersih lantai. Setelah pemutih dan pembersih lantai dicampurkan, selanjutnya kita harus menambahkan sedikit air sebagai bahan campuran. Setelah bahan-bahan sudah tercampur, selanjutnya yaitu proses pengisian cairan disinfektan ke alat disinfektan sprayer. Setelah cairan disinfektan sudah siap, maka waktunya untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke area rumah warga dan sekitarnya. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di area Masjid Kafling Ciremai. Sekian uraian kegiatan yang saya buat mengenai proses kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan di daerah Kafling Ciremai, Petukangan Utara. Jangan lupa subscribe.
subscribe YouTube channel Nusa Mandiri di bawah sini. Terima kasih.